شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan fikih pernikahan dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang walimatul urus, walimah pernikahan, dan hukum walimah telah kita sebutkan wal walimatu alal urusi mustahabbatun. Walimah, mengadakan walimah pesta pernikahan itu hukumnya sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun, dan memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib. Illa min udhrin, kecuali kalau ada udhur. Dan telah kita sebutkan bahwa walimah itu banyak. Walimah itu adalah membuat makanan diberikan kepada orang lain, dan itu bisa karena pernikahan atau karena khitan atau karena akikah atau yang lainnya. Itu semuanya dinamakan dengan walimah. Kita melanjutkan, sekarang kita masuk di pembahasan yang baru. Faslun, pasal ahkamul qasmi wan nusyuzi. Hukum yang berkaitan dengan qasam. Qasam itu pembagian waktu. Wan nusyuzi dan nusyuz. Nusyuz itu adalah wanita atau suami yang membangkang atau tidak menjalankan hak pasangannya. Beliau mengatakan wa taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Saya bacakan dulu, nanti baru kita jelaskan. At-taswiyatu, berbuat adil di dalam pembagian, bainaz zaujati, terhadap istri-istrinya, itu hukumnya wajibah, hukumnya wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin, dan tidak boleh suami bermalam atau masuk di istri yang bukan di bagiannya tanpa ada hajat. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna, ketika suami ingin safar maka dia mengundi. Wa kharaja billati takhruju laha alqira'atu, dan dia keluar bersama istri yang namanya muncul di undian. Wa idza tazawwaja jadidatan, kalau dia menikah dengan istri yang baru, khassaha bi sab'i layalin, dia khususkan istri yang baru itu 7 hari, in kanat bikron, kalau itu adalah gadis. Wa bi thalathin in kanat thayyiban, dan dikhususkan 3 hari ketika dia itu adalah janda. Wa idza khafa nusyuzul mar'ati wa 'adzaha, kalau suami melihat wanita itu nusyuz, yaitu dia keluar dari ketaatan, wa'adzaha, maka suami memberikan nasihat. Jadi yang pertama nasihat. Wa in abad illa nusyuza, kalau nasihat tidak mempan, nasihat tidak bermanfaat, dan wanita terus berbuat nusyuz, hajaroha, maka dihajar, yaitu dipisah ranjang. Hajar dalam masalah tempat tinggal, tempat tidur. Wa in aqamat alaihi, dan kalau dihajar, dipisah ranjang, wanita itu belum berubah, maka hajaroha wa dorobaha, maka dia menghajar, demikian juga memukul, yaitu suami boleh memukul istrinya.
wa yasqutu bin nusuzi qasmuha wa nafaqatuha. Dan dengan sebab nusyuz, dengan sebab wanita itu membangkang, maka gugur pembagian jatah dan gugur nafkahnya. Ya, di sini nanti ada dua pembahasan di sini, yaitu tentang pertama pembagian yang adil. Kemudian yang kedua, ketika seseorang baik istri atau suami tidak menunaikan hak yang wajib ditunaikan. Dan nanti siapa yang tidak menunaikan hak kewajiban, maka dia dinamakan dengan nusyuz, baik itu muncul dari pihak suami atau muncul dari pihak istri. Jadi ada dua pembahasan di sini. Kita bahas pembahasan yang pertama dulu, yaitu tentang al-qasm. Qasm itu pembagian jatah. Dan ini berlaku ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Memiliki istri lebih dari satu, atau yang dinamakan dengan ta'addud, atau namanya poligami. Sekarang apa hukum ta'addud, suami dia itu menikah lebih daripada satu istri? Kalau yang mu'tamad dalam mazhab, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan itu ucapannya Imam Syafi'i sampai akhirnya menjadi mu'tamad dalam mazhab, dan rupanya ini bukan hanya dalam mazhab Syafi'i juga, tetapi dalam mazhab Hambali, banyak ulama-ulama Hambali yang pendapatnya seperti itu. Yaitu apa? Yaitu hukum asal menikah lebih dari satu itu hukum asalnya makruh. Ini biasanya senang ini ibu-ibu kalau seperti ini. Hukum asalnya makruh. Nah, jadi hukum asalnya itu makruh. Yang terbaik itu menikah dengan satu istri. Itu hukum asal. Ya, cuma terkadang ketika memang tidak bisa satu istri itu mencukupi dia, dan dia takut jatuh dalam perzinaan, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk menikah lebih daripada satu. Sehingga kalau dalam mazhab, yaitu kata Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan beliau mengatakan, saya bacakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Uhibbu lahu ayyaktasira 'ala wahidatin." Saya lebih menyukai ketika seorang suami mencukupkan dengan satu istri. Ini kata beliau. "Wa in ubihu 'alahu aktsar." Walaupun saya juga membolehkan kalau seorang suami itu menikah lebih daripada satu. Cuma yang terbaik, kata beliau, yang terbaik itu menikah dengan satu. Ini ucapannya beliau. Kenapa beliau itu mengatakan seperti itu? Yaitu sunnahnya itu malah menikah itu dengan satu, bukan dengan dua. Berarti ta'addud itu ketika orang itu dengan satu tidak mampu, itu namanya baru dibolehkan untuk ta'addud. Cuma kalau dia itu dengan satu sudah cukup, maka yang terbaik dengan satu istri. Kenapa kata Imam Syafi'i belum mengatakan seperti itu? Uhibbu lahu ayyaktasiru 'ala wahidatin. Saya lebih menyukai ketika seorang suami mencukupkan dengan satu istri. Walaupun tetap saya membolehkan kalau mau menikah dengan yang lebih dari itu boleh. Kenapa? Kata para ulama, yaitu seperti kata Imam Mawardi, beliau menjelaskan alasannya. Imam Syafi'i beliau mengatakan, liyakman al-jura bil maili ila ba'dihin, supaya suami itu selamat dari kezaliman ketika dia lebih condong kepada satu istri daripada istri yang lain. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, au bil ajzi an nafaqatihim, supaya suami itu dia mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Takut kalau istrinya dua atau tiga atau empat, dia tidak mampu memberikan nafkah. Dan itu ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, yaitu bahwa hukum asal menikah itu dengan satu istri. Jika memang dengan satu istri sudah cukup. Sedangkan menikah lebih dari satu istri, hukum asalnya itu adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh, kecuali dalam kondisi darurat. Ketika istri yang pertama tidak bisa menunaikan hak bagi suami itu, maka dia boleh menikah lagi. Nah, itu kata
Imam Al-Mardawi, kalau Mardawi itu beliau ulama besar mazhab Hambali. Ini berarti juga bukan hanya mazhab Syafi'i saja yang mengatakan seperti ini, tapi mazhab Hambali juga. Beliau mengatakan yustahabbu alla yazida ala wahidatin. Imam Al-Mardawi beliau mengatakan disunnahkan untuk tidak menikah lebih daripada satu. Nah, itu malah sunnah, berarti sunnahnya itu malah monogami. Sunnahnya itu malah monogami, bukan poligami. Itu sunnahnya. Beliau mengatakan yustahabu alla yazida ala wahidatin. Sunnah disunnahkan untuk tidak menikah lebih daripada satu. In hasala biha al-i'faf, tapi dengan syarat. Jika dengan satu istri itu dia bisa menjaga diri dari dosa dan maksiat. Ala sahih minal madzhab, dan itu adalah pendapat yang sahih dalam madzhab. Madzhab ini yaitu madzhab Hambali. Oleh itu kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, saya bacakan sama beliau, Syekh Utsaimin dalam kitab Syarh Mumti. Ini nanti ada semua, nanti pembahasan ini lengkap di tulisan saya, buku saya nulis buku. Kitab Nikah itu sudah selesai, nanti tinggal dicetak. Ini lengkap, saya bahas lebih lengkap lagi pembahasan. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini semuanya sudah ada di buku saya dan lebih lengkap pembahasannya. Sehingga yang disampaikan di kajian ini ringkasan. Sedangkan di buku lebih lengkap lagi nanti. Sufimi belum mengatakan al-iktisaru alal wahidati aslam. Mencukupkan dengan satu istri itu lebih selamat. Walakin ma'adzalika, tetapi idza kana al-insan yara min nafsihi annal wahidata la takfihi. Kalau suami melihat satu istri itu tidak bisa mencukupinya, wala tu'iffuhu, dan tidak bisa membuat iffah. Iffah itu menjaga diri. Fa innana na'muruhu bi ayyatazawwaja tsaniatan wa tsalitsatan wa rabi'atan. Maka kami perintahkan orang itu untuk menikah istri yang kedua, ketiga, keempat. Hatta yasulalahu tumaninah, sampai dia mendapatkan ketenangan, waqatul basar, dan bisa menundukkan pandangan, warahatun nafsi, dan bisa membuat ketenangan jiwa. Kemudian kalau beliau di kitab di Syarh Mumti di halaman yang lain, beliau menjelaskan kenapa kok ulama-ulama mazhab itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, beliau mereka mengatakan sunnahnya itu menikah dengan satu. Maka beliau menyebutkan ada tiga alasan. Yang pertama, lebih selamat dari kedzaliman. Lebih selamat dari kedzaliman. Dan kalau zalim itu, dia menikah lebih dari satu istri dan zalim condong kepada satu, maka itu termasuk dosa. Sehingga kalau istrinya itu satu itu lebih selamat. Yang kedua, alasan beliau lebih mudah untuk menjauhi keributan. Yaitu supaya tidak terjadi keributan. Baik ribut antara istri satu dengan kedua, atau ribut antara anak-anaknya. Anak istri yang pertama dengan anak istri yang kedua. Nanti akan terjadi banyak keributan. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban. Yaitu kewajiban yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya. Ketika istrinya satu lebih mudah daripada istrinya lebih daripada satu. Cuma tetap kita katakan bahwa menikah lebih daripada satu itu hukumnya boleh. Tapi mana yang terbaik antara monogami dengan poligami? Ya kita katakan kalau kita bahas di sini bahwa yang terbaik itu adalah monogami. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jika satu istri sudah cukup untuk iffah. Iffah itu apa? Suami itu bisa menjaga diri. Suami tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat dengan satu istri. Tapi kalau dengan satu istri nggak cukup, sampai dia nanti takut jatuh dalam dosa dan maksiat, maka dianjurkan bagi dia untuk menikah lagi. Oleh itu ketika masalah seperti ini itu erat kaitannya berkaitan dengan hak, yaitu menikah itu berkaitan dengan hak, maka seorang wanita itu harus tahu haknya suami. Suami juga harus tahu haknya istri. Ketika suami tidak mendapatkan haknya karena istri itu taksir, istri itu banyak melalaikan haknya suami, maka yang terbaik bagi suami itu menikah lagi. Jika memang dengan satu istri haknya nggak dipenuhi. Haknya tidak dipenuhi. Cuma tetap kita katakan yang terbaik itu menikah dengan satu istri. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi kecondongan, yaitu dia condong, punya dua istri, condong kepada salah satunya, maka di hari kiamat nanti punggungnya bengkok atau punggungnya juga condong. Rasulullah bersabda, man kana lahu imra'atani, siapa yang memiliki dua istri, yamilu ma'a ihdahuma 'alal ukhra, dia lebih condong yang satu daripada yang kedua. Ja'a yaumal qiyamati wa ahadu syaqaihi sakit. Dia datang di hari kiamat dan salah satu punggungnya kondisinya jatuh. Yaitu dia itu berjalannya nanti bengkok.
Dan Rasulullah SAW, beliau, istri beliau 11. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma hadza qasmi, Tuhanku, kata Aisyah mengatakan, Rasulullah itu sudah maksimal dalam membagi rata, dalam keadilan. Tetapi beliau sering berdoa sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, hadza qasmi, inilah pembagian saya, wahai Tuhanku, fima amlik. Dan ini yang saya mampu, wahai Tuhanku. Ini yang saya mampu. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Maka tolong, wahai Tuhanku, jangan saya itu dihukum terhadap masalah yang engkau mampu dan saya enggak mampu. Yaitu apa itu? Masalah cinta. Jadi fahami di sini, jadi yang dimaksud dengan pembagian adil kalau kita punya dua istri itu adalah pembagian dalam zahir. Pembagian dalam zahir. Sedangkan dalam batin, yaitu masalah cinta, tidak bisa dibagi. Sehingga wajar, Nabi Muhammad pun lebih cinta Aisyah daripada istri yang lain. Dan semua istrinya tahu kalau Aisyah itu lebih dicintai sama Rasulullah. Dan itu boleh. Selama apa? Selama tidak ditampakkan. Tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, sehingga istri yang lebih dicintai itu kayak wanita paling nganulah, paling spesial di suaminya, maka itu enggak boleh. Sehingga dalam pembahasan ini kita akan membahas kalau seandainya seorang suami punya lebih daripada satu istri, harus pembagiannya adil. Kalau tidak adil itu bahaya. Dan yang dimaksud dengan pembagian yang adil itu masalah zahirnya. Dan nanti akan kita jelaskan maksudnya itu apa. Cuma kalau masalah hati, masalah cinta tidak bisa dibagi. Masalah cinta tidak bisa dibagi. Maka itu seorang wanita kenapa dia itu harus penampilannya itu maksimal di mata suami, demikian juga suami maksimal di mata istrinya. Kenapa? Karena supaya cinta itu bisa langgeng. Dan cinta itu memang bisa pudar. Cinta itu bisa pudar. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah hak, masalah penampilan. Maka itu ini semuanya nanti bicaranya tentang masalah hak dan kewajiban. Suami punya hak yang wajib ditunaikan sama istrinya, demikian juga istri punya hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Penulis mengatakan di sini, beliau mengatakan wa taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Taswiyah, berlaku adil dalam al-qasam, pembagian antara istri-istrinya itu hukumnya wajib. Yang dimaksud dengan qasam di sini, kata para ulama, qasam itu berkaitan dengan tempat menginap. Tempat menginap, yaitu suami itu nginapnya di mana? Di istri pertama atau istri kedua, itu harus adil. Itu harus adil. Boleh enggak mereka itu digabungkan dalam satu rumah, misalkan? Istrinya dua dalam satu rumah, ini kamarnya satu, ini kamarnya satu. Enggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena akan mengakibatkan banyaknya keributan. Sehingga kalau punya dua istri, berarti istri pertama harus mendapatkan rumah tinggal yang layak, demikian juga istri kedua harus mendapatkan rumah tinggal yang layak. Tidak boleh digabungkan dalam satu rumah, kecuali kalau mereka berdua ridho. Misalkan teman akrab, misalkan ketika suami menikah dengan perempuan, syaratnya kamu nikahi teman saya juga. Nah, saking akrabnya ya, mereka mau tinggal bareng misalkan. Ya, itu enggak ada masalah kalau dengan keriduan mereka. Kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Lah, berkaitan dengan menetap, suami ini menetapnya di mana? Itu harus dibagi dengan pembagian yang adil. Dan pembagian tempat tinggal itu, menetapnya suami di mana suami itu akan menetap, itu nanti berkaitan dengan malam. Bermalam, yaitu suaminya itu bermalamnya di mana? Jika memang suami itu kerjanya di pagi hari, di siang hari. Kalau seorang suami itu kerjanya di siang hari, maka standar yang dinamakan keadilan dalam tempat tinggal itu maksudnya malam harinya. Misalkan jatahnya istri pertama malam hari, hari Senin misalkan, istri kedua hari Selasa. Maka malamnya itu harus sesuai dengan jatahnya. Sedangkan siang harinya enggak dipaksa karena kita itu kerja. Terus bagaimana kalau seorang laki-laki dia kerjanya di malam hari? Satpam misalkan kerja di malam hari, atau dia itu lembur di malam hari, maka standarnya siang hari. Jadi yang penting apa? Bukan waktu kerja. Yang dimaksud itu waktu istirahat, bukan waktu kerja. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Tidak boleh bermalam, maksud itu bermalam kepada seorang wanita yang itu bukan jatahnya. Atau walaupun kita cuma ngambil baju atau yang lainnya, enggak boleh. Li ghairi hajatin, kecuali ada hajat yang mendesak. Kecuali ada hajat yang mendesak. Jadi jika memang ini jatahnya itu istri pertama, ya harus masuk ke situ.
harus masuk ke situ. Tidak boleh kita itu masuk ke istri yang kedua yang bukan jatahnya, walaupun kita itu pengen ngambil sesuatu, nggak boleh. Tidak dibolehkan, kecuali kalau ada hajat yang mendesak. Kemudian dibahas juga oleh para ulama, apakah pembagian ini nanti berkaitan dengan hubungan intim, demikian juga masalah hadiah? Tidak. Masalah hubungan intim dan hadiah itu tidak disyaratkan harus adil. Yang dimaksud dengan keadilan itu masalah bermalamnya. Bermalam, karena wanita butuh ditemani. Apakah harus dia itu berhubungan intim dibagi rata? Enggak harus juga. Yang berkaitan dengan pembagian rata itu masalah bermalamnya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, wa idza arada safara, kalau dia itu pengin safar, aqra'a bainahunna, maka beliau suami ini mengundi. Boleh enggak saya itu menetapkan sendiri? Misalkan saya seorang suami punya istri banyak misalkan. Boleh enggak saya mengatakan saya pengin safar bersama istri pertama? Enggak boleh. Kenapa? Karena penetapan istri yang akan diajak safar itu bukan di tangan suami. Tetapi itu undian. Itu adalah undian, sehingga harus diundi. Jika yang keluar itu istri yang pertama, ya harus keluar dengan istri pertama. Walaupun dia lebih senang sama istri kedua misalkan. Nah, harus dia itu bersama dengan istri yang namanya keluar dalam undian. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'atu, dan hendaknya dia itu keluar bersama wanita yang namanya keluar dalam undian. Itu berarti kalau safar itu tidak boleh suami itu menetapkan saya pengen safar sama istri yang ini, enggak bisa. Harus diundi. Kemudian beliau mengatakan, wa idza tazawwaja jadidatan, kalau seorang suami dia menikah dengan istri yang baru. Misalkan dia punya istri pertama, kemudian dia nikah lagi. Istri baru berarti istri muda. Maka nanti dilihat istri yang muda ini dilihat. Kalau istri yang muda ini masih gadis, khosoha bisa ilayalin, maka dikhususkan 7 hari. Jadi 7 hari bersama dengan istri yang baru. Setelah itu nanti selesai 7 hari baru diundi, baru dibagi malamnya itu baru dibagi. Bahkan kata para ulama itu mengatakan bahkan tidak boleh suami itu keluar dari rumahnya istri yang baru itu, hatta walaupun untuk sholat Jumat. Hatta sholat jamaah, harus izin dengan istri yang baru itu. Apalagi kalau keluarnya untuk ziarah ke rumah orang tuanya lah, atau enggak, harus izin. Kenapa? Karena itu haknya istri yang baru. Jika memang istri yang baru itu masih gadis. Wabithalasin inkana fayiban, tapi kalau istri yang baru itu janda, maka dikhususkan 3 hari, yaitu 3 hari bersama dia terus. Setelah selesai, baru diundi atau dibagi, yaitu dengan istri yang lain. Dan itu kalau di Arab sering seperti ini. Di Arab itu sering orang menikah sudah umur 80 tahun, 90 tahun, nikah sama 15 tahun itu biasa. Karena kalau di Arab itu yang penting punya uang, nikah itu yang penting punya duit. Orang kalau di sana itu enggak melihat wajah. Yang penting apa? Duit, lihatnya duit. Orang ada duit bisa menikah dengan siapa saja di sana itu, kalau di Arab. Sehingga nanti ada fikihnya, seperti ini itu ada fikihnya. Dan juga saya sebutkan di sini berkaitan masalah nikah lebih dari satu atau namanya ta'adud. Ini masalahnya itu panjang, bukan masalah berkaitan dengan nikah semata. Masalahnya itu panjang, sehingga saya sering ingatkan ke saya itu pembela perempuan saya itu. Jadi tenang saja, saya itu bukan, saya sering membela para wanita itu sering. Ketika suami-suami yang pengen poligami datang ke saya itu biasanya enggak jadi. Biasanya seperti itu, karena saya nasihati, saya kasih masukan. Banyak yang kayak gagal itu banyak. Pengen nikah lagi datang ke saya minta motivasi, malah tak gagalkan setelah itu. Nah itu banyak sekali, saya insya Allah membela hanya perempuan lah saya itu, tenang saja. Jadi masalah poligami itu bukan hanya sekedar menikah, masalahnya itu panjang. Masalahnya itu panjang, sehingga saya sering nasihati. Masalah poligami itu bukan masalah hubungan intim saja, tapi masalah poligami itu masalah hubungan intim lah, masalah hak, masalah harta, demikian juga nanti kalau meninggal dunia masalah warisan, dan yang lainnya ruwet urusannya itu. Urusannya itu gak mudah gitu, ruwet. Misalkan gini, ada orang bertanya gini, Ustaz saya mau poligami, cuma istri yang kedua itu tak kasih rumah lah. Jadi kan biasa orang-orang kaya itu kayak istri simpanan, padahal bukan simpanan, asli mereka itu menikah halal. Cuma kayak istri simpanan, jadi tidak boleh istri pertama itu tahu. Terus bagaimana nikahnya? Nikah di luar kota, kasih rumah, kasih kerjaan. Yaitu di rumahnya itu kasih buka warung kelontong lah itu untuk istrinya itu.
Nanti yang penting kalau saya meninggal dunia, ya rumah induk saya yang utama itu milik istri pertama. Sedangkan istri yang kedua sudah saya kasih rumah ini untuk istri kedua. Sehingga nanti istri kedua jangan mengganggu warisan istri pertama. Itu banyak orang-orang kaya yang seperti ini, itu banyak sekali. Akhirnya tanya ke saya, Ustaz, ini kalau saya nikah seperti gimana? Maka saya katakan itu dolim. Kenapa? Istri pertama sama kedua, kalau kamu meninggal dunia, warisannya sama. Kalau kamu meninggal dunia, warisannya sama. Misalkan ini istri merintis bareng sama suami dari awal, keuntungan bareng lah itu, sejak awal merintis ekonomi keluarga lah itu. Setelah kaya raya, nikah dengan seorang perempuan, baru akad nikah, mati suaminya itu. Terus bagaimana warisannya itu? Suami meninggal dunia, istri yang pertama sama istri kedua, bagiannya sama. Bagiannya sama, tidak bisa dibedakan, tidak bisa. Karena status istri itu sama. Istri satu ya bagiannya kalau 1/8 kalau suami punya anak, kalau tidak punya anak ya 1/4. Kalau istrinya dua, ya 1/4 bagi dua. Istrinya empat, ya 1/4 bagi empat, kan itu sama. Tidak bisa dibedakan. Akhirnya orang itu bilang, Ustaz, lah kalau saya pengen mereka itu enggak saling mengganggu. Istri pertama dapat rumah saya induk ini, istri kedua dapat rumah yang itu yang saya berikan. Bagaimana caranya? Caranya antum hibahkan sekarang. Ya, istri pertama dihibahkan, istri kedua dihibahkan. Tapi nanti masalahnya itu, kalau kamu ketahuan sama istri pertama, diusir sama istri pertama nanti kamu itu. Sudah jadi rumahnya istri pertama kan itu. Ketahuan ngamuk, kamu diusir kan itu. Karena itu sudah bukan hak kamu lagi, sudah dihibahkan itu. Akhirnya bingung itu suaminya itu. Akhirnya enggak jadi setelah itu. Maksudnya itu. Saya biasanya nasihatnya kayak gitu, masalah hak. Jadi masalah hak itu enggak main-main, berat. Kecuali kalau kita itu dengan satu istri itu enggak cukup. Kenapa? Karena istrinya itu tidak memenuhi hak suami. Ya kan? Maka itu fahami ya, sebagai seorang istri itu fahami. Suami itu boleh menikah lagi. Anda mau terima maupun tidak, Anda mau terima poligami maupun tidak itu urusan hati Anda, tapi syariat membolehkan. Terus bagaimana supaya suami itu tidak menikah lagi? Tunaikan hak suami itu ditunaikan. Sebagaimana istri juga punya hak yang wajib ditunaikan sama suami. Tapi ketika tidak menunaikan hak, kemudian suami itu kok melirik wanita yang lain, menikah dengan istri yang lain, maka jangan disalahkan suaminya, suami saya kurang ajar itu. Bukan suami yang jadi salah itu, Anda yang salahkan itu. Kenapa? Kenapa Anda tidak menunaikan hak suami gitu? Sehingga apa? Sehingga suami dan istri itu punya hak. Maka itu kenapa kok dalam Islam ya? Ini fahami ya. Masalah nanti saya sebutkan sedikit ya masalah hak itu. Masalah hubungan intim suami istri itu sangat diperhatikan dalam agama. Kenapa? Karena kalau ini enggak tertunaikan, mesti akan mencari yang lain kan itu. Mesti akan mencari yang lain. Takutnya kalau mencari yang lain itu sesuatu yang haram kan itu ngeri sekali kan itu. Sehingga menikah itu tujuannya untuk apa? Tujuan utama menikah itu untuk menunaikan syahwat. Sedangkan yang lain itu tujuan itu cuma cabang lah itu. Itu cuma pemoles saja lah, pengen punya anak, kemudian itu malah pemoles saja gitu. Tetapi tidak boleh seorang wanita dicerai, cuma biasanya nih, misalkan ya, fasakh nikah yang telah kita sebutkan, ada namanya fasakh nikah. Boleh nggak fasakh nikah itu gara-gara wanita itu mandul, nggak punya anak? Nggak boleh. Karena itu bukan tujuan inti, orang menikah itu punya anak bukan tujuan inti. Tapi fasakh nikah itu boleh karena apa? Suaminya mungkin kemaluannya terpotong, atau istrinya kemaluannya tertutup, tidak bisa berhubungan intim, boleh fasakh nikah. Kenapa? Karena tujuan menikah itu untuk melakukan syahwat. Supaya dia tidak mencari syahwat yang lain kan itu. Maka itu perlu diperhatikan, penting sekali dalam agama kita itu, Masya Allah luar biasa lah. Masalah hubungan intim itu, suami istri itu sangat diperhatikan. Karena ini yang paling penting, tujuan kita nikah itu ini. Ketika tujuan gak tersampaikan, maka bisa batal pernikahan. Tetapi kalau misalkan, seperti dulu kita bahas bahwa ada penyakit yang menyebabkan pernikahan bisa batal. Karena ada lima itu, penyakitnya itu kan ada lima. Gila, kemudian punya penyakit kusta, penyakit belang, yaitu penyakit albino. Kemudian kalau perempuan ada korna, atau rotkok, korna rotkok itu wanita yang tertutup lubang kemaluannya karena daging atau karena tulang. Atau kalau laki-laki ada jub, yaitu terpotong, demikian juga, atau kemaluan tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak. Itu semuanya berkaitan masalah hubungan intim dong. Boleh nggak seseorang itu membatalkan pernikahan gara-gara istrinya itu mandul? Nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu bukan tujuan pernikahan. Walaupun memang itu di antara manfaat menikah ya, tapi itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu bukan intim. Sehingga itu sangat dijaga dalam agama kita. Oleh itu,
biar suami itu tidak menikah lagi, supaya suami itu bisa iffah, iffah itu menjaga diri, maka istri yang satu-satunya itu harus bisa menunaikan haknya suami. Kalau dia tidak bisa menunaikan haknya suami, kemudian kok suaminya menikah lagi, ya memang harus, tidak bisa dilarang, enggak boleh kamu nikah lagi. Lah gimana enggak nikah lagi? Kamu enggak menunaikan hak saya kan itu. Daripada saya berzina, ya, daripada saya berzina, saya mencari wanita yang haram. Jadi berarti masalahnya di mana? Masalahnya bukan di suaminya. Kenapa? Boleh bagi suami menikah lagi, hatta walaupun suami itu, istri itu menunaikan haknya pun boleh kan itu. Ya, jadi masalah ketika istri itu tidak menunaikan haknya. Lah kalau seseorang tidak menunaikan haknya, itu pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua, itu dinamakan dengan nusyuz. Dinamakan dengan nusyuz. Atau kalau perempuan itu namanya perempuan yang nasyizah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang nusyuz. Yaitu nusyuz itu membangkang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Jika kalian takut wanita itu berbuat nusyuz, fa'idhuhunna, peringatkan dia. Wahjuruhunna, kalau tidak bisa, hajar, yaitu dipisah ranjang. Fil madaji, tapi pisah ranjang dalam tempat ranjang saja, enggak boleh pisah rumah. Yaitu nasihat itu pisah ranjang. Kalau tidak mempan lagi, wadribuhunna, pukullah mereka. Fa'in ato'nakum, coba setelah itu Allah terhormatan, fa'in ato'nakum. Jika wanita itu taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila. Kamu tidak punya alasan untuk mencari-cari kesalahan wanita karena dia sudah semaksimal mungkin menjalankan haknya suami. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Nah, ini berarti nusyuz itu berkaitan dengan hak. Jadi nusyuz itu nanti bisa terjadi pada perempuan dan seringnya perempuan. Dan bisa juga terjadi pada laki-laki. Sehingga ada wanita yang nusyuz, ada juga perempuan yang nusyuz, tapi seringnya itu perempuan. Kenapa bukan laki-laki? Karena laki-laki itu punya akal. Laki-laki itu punya akal, yaitu dia itu logikanya main. Kalau perempuan kan tidak. Perempuan itu kan istilahnya kan sumbu pendek. Setiap dengar berita sedikit, wus mencak-mencak perempuan itu kan itu. Sehingga kenapa kok cerai itu di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan? Kalau cerai di tangan perempuan, setiap ngambek, cerai semua itu perempuan itu kan itu. Karena cerai, perempuan itu kalau sudah marah kan gak mikir kan itu. Mikirnya kalau sudah selesai itu baru mikir. Nah itu karakter perempuan, sumbu pendek. Karena dia mikirnya gak pakai bahasa kasarnya itu, gak pakai otak gitu. Perempuan itu mikirnya pakai perasaan. Beda dengan laki-laki, laki-laki itu logika, yang dia mainkan itu logika. Kalau perempuan kan gak seperti itu. Sehingga kenapa wanita itu kalau nikah tidak boleh nikah sendiri, harus pakai wali. Kalau safar tidak boleh sendirian, harus pakai mahram. Demikian juga cerai itu bukan di tangan perempuan, tapi di tangan laki-laki, karena perempuan itu, dia itu sumbu pendek. Mudah sekali tergoda perempuan itu, mudah sekali meledak. Dan itu karakter wanita seperti, beda sama laki-laki. Sehingga perempuan itu kalau dibahasain bahasa-bahasa gombal, ada orang laki-laki yang hidung belang, bahasanya gombal, klepek-klepek perempuan itu. Sehingga tidak boleh, safar tanpa mahram nggak boleh, karena bahaya. Bahaya kalau jatuh di tangan laki-laki yang seperti ini. Sehingga memang karakter wanita itu seperti itu. Sehingga wanita gak bisa jadi pemimpin. Anda mau terima maupun tidak itu seperti itu perempuan itu. Perempuan hatat dia gelarnya profesor, doktor, suaminya cuma S1 misalkan, tetap gak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita bukan bicara pemimpin itu masalah gelar, masalah harta, bukan masalah itu. Kepemimpinan itu bicara tentang karakter itu, kemampuan untuk memimpin gitu. Dan itu semuanya bicara masalah karakter itu. Laki-laki itu karakternya menjadi pemimpin. Sehingga laki-laki itu sering diam, sering merenung, demikian juga kalau marah itu kebanyakan laki-laki itu kan diam. Ya, itu namanya laki-laki itu, sebagai seorang pemimpin itu seperti itu. Bukan marah itu kalau marah ngomong, ngomel, ngambek, ya itu karakter perempuan. Memang wanita itu seperti itu. Gitu. Sehingga kalau misalkan ada seorang wanita, kalau marah itu ngambek, ngomel, cerewet, ya berarti masih perempuan Anda itu. Ya, memang perempuan itu seperti itu, wajar. Kalau ada perempuan seperti itu, wajar gitu. Kalau perempuan kalau marah itu dia merenung, itu malah bukan perempuan, laki-laki yang seperti itu kan itu. Ya, wajar. Maka itu kalau ada perempuan yang ngambek, cemburunya berlebihan, ya memang wanita itu seperti itu. Karakternya seperti itu memang. Nah, jadi intinya di sini intinya berkaitan dengan keluarga, kita menikah itu nanti berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maka suami itu punya hak yang wajib ditunaikan sama istri juga punya hak yang wajib ditunaikan sama suami.
Kalau tidak menunaikan kewajiban ini, maka dinamakan dengan nusyuz. Dinamakan dengan nusyuz. Berarti nusyuz itu bisa muncul dari perempuan, istri, bisa juga muncul dari suami. Tapi seringnya itu yang dialamatkan dengan nusyuz itu seringnya perempuan. Seringnya itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu ya seperti itu karakternya itu. Terus apa sih haknya itu yang ini wajib ditunaikan? Kalau tidak ditunaikan berarti zalim. Berarti zalim, maka itu harus ditunaikan. Nanti haknya suami itu ada 4, haknya istri itu ada 4. Saya tuliskan aja biar ya, perhatikan ini sekarang kita bicara masalah hak dan kewajiban. Jadi ada namanya hak yang wajib ditunaikan. Haknya istri apa, haknya suami apa, dan itu harus. Maka itu orang menikah itu fahami ya. Orang menikah itu bicara tentang hak dan kewajiban. Itu orang menikah. Jadi menikah itu bukan hanya pokoknya saya, aku, enggak bisa. Karena dengan menikah itu kita menyatukan dua insan. Kan kita itu dulu sebelum menikah kan kita masih bujang. Ya kan, kita masih jomblo. Jomblo itu kan aku. Silahkan kan mikir sendiri karena dia enggak ada kaitan dengan orang lain kan itu. Tapi ketika dia sudah menikah, sudah tidak bisa main diri sendiri. Saya, pokoknya saya kayak gini enggak bisa. Karena dia sudah menyatu dengan suaminya. Nanti kalau dia naik lagi punya anak, sudah enggak bisa mikir kayak suami istri lagi. Dia sebagai sosok ayah dan bunda. Sehingga itu semuanya punya hak dan kewajiban. Maka itu menikah itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Siapa yang tidak menjalankan ini, maka dia zalim. Siapa yang tidak menunaikan hak suaminya atau hak istrinya, maka dia itu zalim. Lah itu apa haknya suami dan apa haknya istri? Ini ada 4. Haknya suami itu ada 4, haknya istri itu ada 4. Yang pertama, kalau haknya suami, yang pertama al-mu'asyarah bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulah suami dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ma'ruf itu apa? Dengan pergaulan yang baik. Contohnya misalkan bermuka ceria. Nah itu hati-hati loh, datang suami pulang kerja capek-capek mukanya cemberut istrinya itu. Itu bahaya, itu nusyuz. Wanita yang seperti ini cemberut ketika suaminya datang misalkan, itu termasuk nasyizah karena itu hanya suami. Sehingga apa? Yaitu mu'asyarah bil ma'ruf itu ngomongnya baik. Demikian juga bermuka ceria, kemudian melayani suaminya, itu kan mu'asyarah bil ma'ruf. Melayani suaminya. Sehingga dilayani semaksimal mungkin. Jika sampai tidak dilayani suaminya itu, maka dia
istrinya itu berarti dia zalim. Sampai ada seorang wanita datang ke Rasulullah, bertanyalah intinya itu. Setelah itu Rasulullah bertanya sama wanita itu, "Azatu zaujin anti? Apakah kamu itu punya suami?" Maka dia mengatakan, "Ya ya Rasulullah, saya punya suami." Maka Rasulullah bertanya, "Terus bagaimana posisi kamu dengan suami kamu itu seperti apa?" Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya semaksimal mungkin berkhidmat untuk suami saya. Kecuali kalau saya sudah enggak mampu ya Rasulullah. Saya sudah tidak mampu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Coba lihat posisi kamu kepada suami. Posisi kamu itu lihat di suami kamu itu. Kenapa? Suami kamu itu fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami kamu itu adalah surgamu dan nerakamu." Sehingga apa? Sehingga harus berkhidmah, mu'asyarah bil ma'ruf namanya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah suami itu dengan cara yang baik. Termasuk apa? Pergaulan yang baik itu ya dandan, gosok gigi kalau suaminya datang. Termasuk juga bahkan dalam sebuah hadis itu apa? Memotong bulu kemaluan. Itu kan enggak main-main itu. Masalah-masalah ini enggak main-main loh itu. Masalah mu'asyarah bil ma'ruf namanya itu. Sehingga apa? Pokoknya ketika ada suami itu penampilan terbaik. Ya, menjaga penampilan yang terbaik itu namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Itu hanya suami. Itu hanya suami. Kemudian yang kedua, haknya suami itu atha'atu lahu. Ketaatan istri itu harus kepada suaminya. Yaitu ketaatan yang besar sekali. Taatnya suami istri kepada suami itu besar sekali. Sehingga apa? Sehingga jangan suka membantah. Jangan membantah suaminya. Membantah suaminya itu termasuk dia pembangkang. Jadi taat. Maka itu ketika seorang wanita itu sudah menikah, wanita itu sudah menikah, dia berpindah ketaatan dia. Dulu sebelum menikah dia taat kepada orang tua, itu wajib. Sebagai kita, sebagai seorang anak, kita wajib taat kepada orang tua. Tapi kalau kita sudah menikah, ketaatan kepada suami lebih besar daripada kepada orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan ketika ada Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah sujud tiba-tiba. Maka Rasulullah mengatakan, "Jika saya boleh memerintahkan orang untuk sujud, saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Saking apa? Saking harus ditaati suami itu. Sehingga apa? Jangan suka membantah. Sebenarnya wanita yang sukanya membantah suaminya itu sebenarnya pembangkang. Dan itu namanya nusyus. Karena dia tidak menjalankan haknya suami. Haknya suami itu ditaati. Jadi yang kedua itu taat. Yang kedua itu taat. Kemudian yang keempat, taslimu nafsi halahu. Menyerahkan jiwanya kepada suami. Maksudnya menyerahkan jiwanya itu apa? Ya saya dengan menikah, jiwa saya itu milik suami itu. Silahkan suami itu. Pengen menikmati atau pengen hatta perhubungan intim itu haknya suami. Jika seorang wanita misalkan diajak berhubungan intim misalkan sama suaminya malam hari, wanita itu tidak mau, padahal gak ada alasan bagi dia. Kecuali kalau punya alasan seperti sakit atau lelah misalkan. Tapi ini gak ada alasan dan dia tidak mau itu. Sampai akhirnya suaminya mangkel dan jengkel itu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang diajak berhubungan intim sama suaminya dan tidak mau, dan kondisinya suaminya itu marah kepada wanita itu, maka wanita itu la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Wanita itu dilaknat sama malaikat sampai subuh. Ada sebuah riwayat, sahih riwayat ini. Jadi setiap orang itu, ini fahami ya, bagi perempuan fahami. Setiap orang itu yang masuk surga, setiap kita itu kan sudah di, kita itu sudah ada takdirnya. Si A itu masuk surga, neraka jahanam itu sudah ada. Jadi orang yang dia itu takdirnya masuk surga, tempatnya itu sudah dipesan sama Allah Ta'ala. Sudah ada tempatnya. Ini rumahnya si Fulan misalkan, rumah saya Tobroni misalkan. Di surga itu ada rumahnya. Di dalamnya ada bidadari banyak sekali sana itu. Coba perhatikan ya dalam riwayat itu. Bidadari itu setiap hari melihat dan mengawasi suaminya. Misalkan saya ya, Tobroni misalkan. Saya punya bidadari 10 misalkan di surga contohnya ya. Maka bidadari saya itu ngawasi saya terus. Dipantau saya itu sama bidadari saya itu. Ketika saya itu berbuat dosa dan maksiat, bidadari itu berdoa. Tuhanku tolong selamatkan suami saya. Tolong lempengkan lagi suami saya. Akhirnya suaminya lempeng lagi karena doanya bidadari. Kalau suaminya itu marah dengan istrinya, misalkan karena jengkel lah sama istrinya itu, maka bidadari itu berdoa. Maka hati-hati loh, nanti kalah sama bidadari bahaya itu ibu-ibu itu. Nanti bidadari itu berdoa, dia itu jengkel sama istri di dunia itu. Kamu itu ya, ngomongnya itu bahasa kasarnya, kamu itu ya sama suami saya itu cuma sebentar gitu. Nanti suami meninggal itu bersama saya itu, sehingga jangan macam-macam sama suami saya, intinya seperti itu. Sehingga apa? Hati-hati, maksudnya itu memang itu haknya suami itu ya taslim,
yaitu hanya suami itu, si istri itu menyerahkan jiwanya kepada suaminya. Bahkan Rasulullah mengatakan, hatta walaupun sedang masak, suaminya minta, matikan. Rasulullah mengatakan, hatta sampai istrinya itu baru naik kendaraan, onta, suaminya minta, tinggalkan. Bahkan ada sebuah riwayat itu, Rasulullah itu pernah seperti itu, melihat perempuan di jalan, setelah itu ya muncul syahwat. Rasulullah juga manusia biasa. Setelah itu pulang, ingin menunaikan syahwatnya dengan istrinya, rupanya istrinya sedang ada tamu. Ada tamu di rumahnya itu, ada perempuan yang bertamu. Rasulullah panggil, tinggalkan tamu dulu kan itu. Tamu saja ditinggalkan gara-gara masalah seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Ini gak main-main, masalah seperti ini itu gak main-main. Oleh itu hanya suami. Hanya suami, maka itu ketika sudah menikah itu perempuan harus siap menyerahkan dirinya kepada suaminya. Kecuali kalau sudah gak mampu gitu loh. Sudah tidak mampu karena sakit atau karena capek, sudah tidak mampu itu. Maka itu punya alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak, itu bahaya. Kenapa? Karena suami itu, jadi rahasianya itu sebenarnya satu. Seorang laki-laki itu ketika dia itu pengen cinta sama istrinya itu satu. Puaskan ranjangnya suami, selesai urusan itu. Tapi kalau ranjangnya suami gak puas, dia akan mencari yang lain gitu. Itu karakter laki-laki, dia akan mencari yang lain. Kenapa? Karena ketenangan laki-laki itu pada hubungan intim. Ini maksud itu saya bicara vulgar seperti, maksudnya biar tahu karena ini ya, penting masalah seperti ini. Kalau hubungan intim gak ditunaikan, dia akan mencari yang lain. Beda sama perempuan, perempuan gak seperti itu. Karakter perempuan itu terkadang suami atau hubungan intim itu kalah dengan duit. Perempuan kalau sudah kerja, penghasilan banyak, sudah lupa itu hubungan intim itu. Laki-laki gak bisa seperti itu gitu. Sehingga beda, kalau perempuan sudah kerja, asik dengan kerjaan, suaminya tinggal sama dia itu. Kenapa? Perempuan itu bisa tidak menikah karena sudah kerja gitu. Coba ya kan, perempuan itu, laki-laki gak bisa. Coba suami meninggal itu, akhirnya perempuan itu janda, tapi asik dengan kerjaan, aktivitas dia, ya dia gak menikah gak apa-apa kan itu. Laki-laki gak bisa itu, istrinya meninggal sekarang, besok nikah kan itu. Dan itu gak ada masalah, itu gak, bukan aib gitu. Bukan aib seperti, kenapa? Karena laki-laki gak bisa seperti itu. Beda dengan perempuan, perempuan itu kalau sudah menikah itu mungkin ya coba lihatlah, perempuan itu cintanya kepada duit melebihi suami. Coba lihat perasaan masing-masing lah itu. Sehingga apa? Sehingga harta itu melebihi masalah hubungan intim lah itu. Perempuan enggak hubungan intim enggak ada masalah itu. Yang penting apa? Yang penting duitnya banyak kan itu. Yang penting pokoknya terpenuhi semua duitnya kan itu. Itu perempuan, laki-laki enggak bisa seperti itu. Ya, laki-laki gak bisa seperti itu. Maka itu apa? Emang terkadang karakter itu beda. Perempuan pikirannya A, laki-laki pikirannya B. Misalkan lagi sibuknya ngurusin dagangan, suaminya minta lagi itu. Sudah gak mood kan perempuan? Ya memang gak mood perempuan. Kenapa? Karena perempuan kalau sudah mikir duit, lupa semua kan gitu. Laki-laki gak bisa seperti itu. Maka masa itu fahami, karakter ini fahami. Karena beda memang pemahaman. Jadi tolak ukurnya laki-laki dan perempuan itu beda. Oleh karena itu di antara haknya suami itu dia siap menyerahkan dirinya kepada suami. Kenapa? Dengan akad berarti dia itu sudah siap tanggung jawab dalam masalah ini. Kalau sampai ini gak terpenuhi kemudian suami menikah lagi, yaitu haknya dia. Haknya dia, kenapa? Karena tidak terpenuhi haknya. Kemudian yang keempat, haknya suami itu al-mukuf fil baiti, yaitu istri itu wajib tinggal di rumah suami. Tidak boleh keluar kecuali dengan izin. Kalau suami tidak mengizinkan, maka itu hanya suami. Tidak boleh perempuan itu. Sehingga perempuan itu memang hanya suami. Enggak boleh luasa, saya mau keluar ke sana, terserah saya itu. Enggak bisa. Ketika keluar, harus izin sama suaminya. Apalagi sampai memasukkan orang ke rumah suaminya misalkan. Teman-teman dibawa ke rumah misalkan. Atau siapa dibawa ke rumah, enggak bisa. Karena itu hanya suami. Sehingga tidak boleh sembarangan istri itu. Kenapa? Karena itu hanya suami. Nah, jadi berarti haknya suami itu ada empat, al-mu'asyarah bil ma'ruf, harus muhamalah yang baik dengan suaminya, kemudian harus to'ah, taat kepada suaminya, kemudian yang ketiga, taslimu nafsiha lahu, siap menyerahkan jiwanya, dirinya kepada suaminya, kemudian yang keempat, al-mukuth bil baiti, harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali seizin suaminya. Kemudian haknya hukuku zauja, sekarang haknya istri. Istri juga punya empat hak yang wajib ditunaikan sama suami. Kalau suami tidak menunaikan, maka berarti suami itu nasyiz. Suami yang membangkang. Atau wanita yang, suami yang dolim. Karena tidak menunaikan hak istrinya. Apa haknya istrinya itu? Yang pertama, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Sama juga.
Maka itu Allah Ta'ala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci dengan satu karakter istri, misalkan istri saya itu orangnya itu enggak bisa masak misalkan itu. Waduh, ini pusing saya punya istri enggak bisa masak ini gitu misalkan contohnya itu. Terus bagaimana? Kalau kamu itu benci terhadap satu karakter istri, maka mudah-mudahan ada karakter yang lain yang kamu itu dengan sabarnya kamu itu banyak kebaikan yang lain kan itu. Yaitu harus muasyarah bil ma'ruf. Laki-laki juga harus muasyarah bil ma'ruf dengan istrinya. Seperti apa? Bahasanya baik kalau ngomong sama istrinya, tidak bahasa yang walaupun memang benar bahasanya itu seperti itu. Kamu kok muka kamu sudah keriput sih gitu. Ya, istri oh, kayak gini bisa perang dunia seperti ini ngomong kayak gini kan. Walaupun memang sudah benar keriput kan gitu, tapi jangan ngomong seperti itu gitu. Bahasanya itu jangan bahasa vulgar seperti karena perempuan enggak bisa seperti itu gitu. Masa sudah capek-capek masak kok asin sekali sih masakanmu gitu. Bukan seperti itu, walaupun apa? Walaupun benar, tapi bahasanya enggak seperti itu. Sehingga apa? Istri juga berhak mendapatkan bahasa yang baik. Nah, jadi itu namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Demikian juga apa? Suami juga wajib untuk yaitu berpenampilan dengan penampilan yang terbaik lah. Seperti misalkan Rasul ketika masuk rumah, Rasul ditanya, Aisyah ditanya, ya Aisyah, Rasul itu kalau masuk rumah pertama kali yang beliau kerjakan apa? Rasul Aisyah mengatakan bersiwak. Karena istri juga butuh itu gitu. Bersiwak, pakai minyak wangi, berdandan suaminya itu. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, saya senang, saya itu berdandan di hadapan istri saya, sebagaimana saya juga senang ketika istri saya itu berdandan di depan saya. Itu berarti sama, istri juga butuh seperti itu, suami juga butuh seperti itu. Jadi namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Terkadang apa mu'asyarah bil ma'ruf itu? Terkadang harus bercanda, terkadang harus main-main. Rasulullah sering sama Aisyah itu bercanda. Pernah Rasulullah itu lomba lari di rumahnya itu sama Aisyah. Kata Aisyah cerita, Rasulullah pernah ngajak saya lomba lari. Di waktu itu saya itu masih kurus. Biasanya orang Arab itu kalau masih gadis itu kurus-kurus mereka itu. Kalau sudah nikah gemuk-gemuk mereka itu. Maka ketika saya itu masih kurus, saya menang. Ketika saya sudah gemuk, Rasulullah lomba lari lagi sama saya. Akhirnya saya kalah. Setelah itu kata Rasulullah, ini balasan kekalahan saya sebelumnya. Maksudnya apa? Bercanda itu enggak ada masalah suami istri. Bahkan kalau termasuk hanya istri juga apa? Sebelum tidur itu ditemani untuk ngobrol. Minimal apa? Suami itu menjadi pendengar setia saja itu. Karena karakter jadi kalau di rumah itu karakter laki-laki itu karakternya enggak mau ngomong, biasanya diam, santai gitu. Perempuan yang ngomel terus lah, perempuan itu didiarkan saja, di masa itu diajak ngobrol. Nah, itu Rasulullah kalau malam hari itu biasanya beliau itu menyempatkan waktu untuk mendengar obrolan istrinya. Itu termasuk muasyarah bil ma'ruf, yaitu istrinya ngomong apa dengarkan saja lah itu. Didengarkan saja. Kalau suami enggak bisa seperti itu. Sehingga suami enggak usah dipaksa untuk cerita gitu loh. Kamu cerita sih masalah kamu itu apa? Suami itu paling enggak suka cerita sama istri itu, masalah-masalah pribadi itu paling enggak suka itu. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin lah, pemimpin itu punya masalah, dia enggak akan menyampaikan masalah itu kepada bawahannya. Itu karakter pemimpin itu. Enggak mungkin masalah kepala sekolah sampaikan kepada guru semua, yo nanti pada bubar guru-guru kan itu. Sehingga banyak masalah itu disembunyikan, sehingga dia enggak mau vulgar cerita apa saja kepada istrinya itu, ya karakternya seperti itu. Sehingga terkadang apa? Ya mu'asyarah bil ma'ruf itu dengan cara mendengar keluh kesahnya istri itu mau apa. Ya, bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu ya, termasuk mu'asyarah bil ma'rufnya beliau itu ya. Beliau itu saking ya membantu istrinya itu, kalau masuk rumah, beliau itu membantu kerjaan istri. Padahal orang Arab itu aib sekali. Enggak ada orang Arab itu membantu kerjaan istri, enggak ada. Apalagi sampai masak, nyuci piring, itu enggak mungkin orang Arab itu. Karena aib sekali bagi mereka. Tapi Rasulullah merubah, yaitu Rasulullah membantu pekerjaan rumah. Bahkan Rasulullah itu pernah juga ketika menikah dengan Sofia, Sofia itu orang Yahudi. Sofia itu cantik sekali Sofia itu. Ketika dinikah sama Rasulullah, Rasulullah ketika mau naik kendaraan itu Rasulullah itu menunduk. Menunduk untuk menjadikan pahanya beliau itu sebagai injakan kakinya Sofia untuk naik ke atas. Menunjukkan apa? Mu'asyarahnya itu seorang laki-laki kepada istri itu harus terbaik juga. Dan itu hanya istri. Maka itu kalau seorang istri misalkan suaminya kalau ngomong cekit misalkan bahasanya itu boleh protes. Kenapa? Karena itu hanya istri. Sehingga suami harus menjaga omongan supaya istrinya itu tidak sakit hati. Ini yang pertama, haknya istri yang pertama. Kemudian yang kedua, haknya itu mahar. Mahar dan mahar sudah kita sebutkan. Mahar itu bisa ditetapkan karena pernikahan atau bisa karena hubungan intim atau karena hakim yang menetapkan. Jadi mahar itu hak. Maka seorang laki-laki itu harus membayar mahar dan mahar itu haknya istri.
Tidak boleh suami menikmati maharnya lagi. So, yang sudah dibayarkan, diminta sama suaminya, enggak bisa. Jadi itu hanya istri. Jadi istri itu nanti mendapatkan mahar. Kemudian yang ketiga, istri itu mendapatkan nafkah. Wajib. Jadi nanti ada nafkah yang hukumnya wajib, ada nafkah yang hukumnya sunnah. Wajib itu apa? Wajib itu berkaitan dengan masalah yang primer. Seperti misalkan, makan pokok, termasuk juga daging. Itu hak. Dan nafkah, nanti ada sendiri pembahasan nafkah lebih lengkap. Jadi nafkah itu nanti ada tiga macam. Nafkah karena pernikahan, nanti ada pembahasan sendiri lah masalah nafkah itu. Cuma saya singgung sedikit biar paham maksudnya itu. Nikah karena pernikahan, nikah karena kerabat, seperti anak memberikan nafkah kepada orang tua kepada anaknya, itu namanya kerabat. Yang ketiga, nafkah karena memiliki. Kita memiliki budak atau memiliki binatang, wajib kita kasih nafkahnya. Bedanya itu kalau nafkah kepada istri itu ditakar. Takarannya sekian setiap hari. Kalau enggak dibayarkan jadinya hutang. Sehingga kalau seorang suami enggak mampu gimana? Suami enggak mampu, istri boleh minta cerai. Misalnya suaminya itu enggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Boleh enggak wanita itu minta cerai? Boleh. Karena itu hanya istri. Kalau misalkan istrinya, saya enggak usah lah minta cerai, tapi saya wes pakai uang saya karena saya punya uang juga, maka nanti dihitung hutang. Sehingga tinggal setiap hari dihitung. Satu bulan, maksudnya jatahnya satu bulan itu nanti pakainya mut, pakai takaran, kayak orang bayar zakat. Satu bulan dihitung, berarti misalkan beras 50 kilo, berarti setiap bulan suami utang sama istrinya beras 50 kilo. Itu hutang. Kalau nafkah kerabat, anak memberikan nafkah kepada orang tua atau orang tua kepada anak, itu dilihat dari kemampuan. Kalau mampu diberikan nafkah, kalau enggak mampu gugur kewajiban. Tapi kalau suami kepada istrinya enggak gugur. Sehingga nafkah itu wajib. Lah nafkah itu apa? Makan, papan, pangan, apalagi itu, kesehatan. Sandang, pangan, papan, kesehatan. Itu namanya nafkah yang wajib. Pertanyaan lah, kalau HP, istri minta HP misalkan, itu nafkah enggak? Bukan, itu hadiah. Itu hadiah. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih oh, itu wah saya minta cerai kalau enggak dikasih HP, enggak bisa. Karena itu bukan nafkah. Baju lebaran misalkan mau beli baju, itu nafkah atau bukan? Bukan. Karena dia sudah punya baju. Sehingga itu bukan nafkah, itu hadiah. Maka itu masalah HP, kalau saya misalkan saya punya dua istri, ini mau diberikan iPhone, ini mau dibelikan HP jadul, ya terserah saya, hadiah kan itu. Boleh enggak saya bedakan istri pertama HP yang jadul, Nokia yang jadul itu. Istri yang kedua iPhone yang baru misalkan, boleh enggak? Boleh, wah itu hadiah, bebas kan itu. Tapi itu bukan nafkah, yang harus adil, karena itu bukan nafkah. Itu bukan nafkah, jadi itu namanya hadiah. Nah, demikian juga misalkan tempat tinggal harus. Tempat tinggal itu termasuk nafkah. Cuma tempat tinggal yang ini tipe sekian, bebas, itu namanya hadiah. Yang penting apa? Mendapatkan tempat tinggal, mau ini dikontrakkan, ini dikoskan, yang penting punya tempat tinggal. Itu termasuk nafkah yang wajib. Kemudian yang keempat, haknya istri itu, kalau yang keempat itu at-taswiyah fil qismah. Harus dibagi rata. Yaitu tadi yang kita sebutkan, kalau suaminya itu menikah lebih dari satu istri, maka harus mendapatkan bagian rata. Kalau tidak adil suaminya, maka wanita boleh menuntut cerai. Menuntut cerai. Tapi, terus misalkan gini, kalau seorang wanita, suami kan memiliki hak empat tadi. Wanita tidak memiliki haknya itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu suami menjalankan empat perkara, tiga perkara lah. Atau nanti empat terakhirnya itu. Yang pertama, suami memberikan nasihat. Istri dinasihati, "Dek, kamu itu saya nasihati, ini hak saya. Kamu tidak memberikan hak saya, kamu jatuh nafkah kamu gugur. Demikian juga pembagian kamu juga gugur gitu." Maksudnya itu kalau dia punya istri lebih daripada satu. Setelah itu diingatkan, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, ini. Sudah dinasihati enggak mempan. Maka pisah ranjang. Masih dalam rumah itu. Pisah ranjang. Pertama kalau pisahnya omongan, misalkan saling tidak ngomong, boleh. Tapi maksimal 3 hari. Tidak ngomongan itu maksimal 3 hari. Tapi kalau pisah ranjang boleh. Lebih dari 3 hari enggak ada masalah. Kalau sudah dipisah ranjang enggak berubah lagi, pukul. Tapi pukulan yang tidak melukai. Syaratnya apa pukulan itu? Pertama tidak boleh wajah.
Yang kedua, tidak boleh melukai. Yang ketiga, jika pukulan itu bermanfaat. Itu nanti ada syaratnya. Kalau ini gak mempan lagi, maka dicerai. Kalau sudah tidak mempan lagi, cerai. Kenapa? Karena sudah tidak bisa, wanita itu sudah tidak bisa menjadi istri bagi suaminya. Itu. Jadi kalau seorang wanita yang nusyuz, maka nanti caranya seperti tiga ini. Pertanyaan misalkan, kalau suaminya marah sampai dipukuli, istri itu sampai rusak misalkan, jasadnya sampai rusak, terus bagaimana? Maka suami harus ganti rugi. Beda nanti bedanya itu, misalkan gini, saya sebagai seorang bapak, melihat anak saya itu nakal, saya pengen mendidik, boleh gak mukul anak saya? Boleh. Pertanyaan kalau rusak, misalkan saya pukul ceprot misalkan itu, giginya patah misalkan itu, ya saya harus bayar denda. Saya harus bayar denda untuk, enggak, kalau anak saya enggak, kalau, jadi gini, bedanya itu, memukul suami memukul istri, beda sama bapak memukul anak. Kalau bapak memukul anak, itu kalau terjadi kerusakan dalam diri anak, tidak harus mengganti. Kenapa? Karena itu pendidikan. Itu untuk haknya anak. Tapi kalau suami mukul istrinya sampai terjadi kerusakan, maka suaminya ganti rugi. Kenapa? Karena maslahatnya kembali kepada suami, bukan kepada istrinya. Jadi intinya kalau mukulnya itu sampai parah, sampai terjadi kerusakan dalam tubuhnya, maka suami harus ganti rugi. Nah, jadi kalau yang nusyuz itu perempuan, maka ada empat cara. Suaminya itu mengobatinya dengan pacaran nasihat. Kalau tidak mempan maka dipisah ranjang. Tidak mempan maka dipukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau tidak bisa lagi maka perceraian. Yang terakhir ya bercerai. Sekarang pertanyaan, kalau yang nusyuz itu suaminya tidak memberikan hak ini misalkan. Terus bagaimana kalau seperti ini wanita, terus bagaimana? Lah, wanita melaporkan kepada pengadilan. Nanti pengadilan memaksa suaminya. Kalau tidak maka nanti pengadilan bisa merampas hak suami, yaitu hartanya dan yang untuk memberikan kepada istrinya. Jadi kalau yang nusyuz itu perempuan maka suaminya mengobati dengan itu. Tapi kalau yang nusyuz itu suaminya maka wanita itu harus lapor kepada pengadilan. Karena wanita tidak punya apa-apa melawan suaminya, tetapi yang bisa melawan suaminya ya pengadilan. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tentang masalah muamalah baik kepada suami istri. Dan insya Allah kita bab berikutnya kita akan masuk di pembahasan al-khulu, yaitu khulu itu nanti ini sebenarnya setiap bab itu berkelanjutan ini, yaitu khulu, yaitu kalau seandainya suami tidak memenuhikan hak istri tadi misalkan itu, maka perempuan boleh minta khulu. Khulu itu minta cerai atau menggugat cerai, itu wanita boleh. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.